Insyaallah, malam hari ini tentang Rasulullah Muhammad SAW dan kita akan hidup bersama Rasulullah selama aktivitas Rasulullah selama 24 jam. Aktivitas yang dilakukan Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali. Insyaallah, di malam hari ini akan hidup bersama kebiasaan Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali. 24 jam bersama Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Nabi memberi contoh yang luar biasa untuk memanfaatkan waktu. Karena begitu beban berat Rasulullah Muhammad SAW yang dikerjakan dan dilakukan Nabi, khususnya menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan beliau ini, sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang yang mensyariatkan, sebagai orang yang membawa perdamaian, apalagi urusan pribadi beliau sebagai suami, ayah, dan ini semua tetap beliau memperhatikan dan mencari berita tentang sahabatnya. Biasanya, mulai aktivitas Rasulullah SAW dari sepertiga malam. Yang pertama dilakukan Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam apabila bangun tidur dan beliau ini tidur matanya dan hatinya tidak pernah tidur. Karena beliau senantiasa berzikir kepada Allah, memuji Allah. Dan Rasulullah SAW apabila bangun tidur Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi alayya, rawhi, alayya ruhi Wa adzina li bi -dhikri segala puji bagi Allah yang memberikan kesehatan dalam tubuh saya dan mengembalikan ruh saya dan mengizinkan saya untuk berzikir mengingat Allah kembali Rasulullah SAW sesudah bangun tidur untuk sholat malam beliau mengusap wajahnya menghilangkan bekas tidurnya kemudian beliau berdoa selepas berdoa beliau mengambil wudhu lalu menggunakan siwak karena salah satu sunnah adalah menggunakan siwak khususnya bangun tidur. Karena perubahan bau mulut kita, maka disunnahkan menggunakan siwak. Kemudian Rasulullah mendirikan sholat malam. Beliau SAW sholat malam sehingga kakinya bengkak SAW. Sampai istri beliau dan keluarganya sayang sama Nabi, kasihan sama beliau. Nabi terus mengerjakan sholat malam sehingga kaki beliau bengkak. Ketika ditanya ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa yang telah lama punya akan datang? Kata Nabi Wasallam afala aku abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah? Dan terus beliau berzikir, melaksanakan solat malam, istighfar, bermunajat, dan mentadaburi ciptaan langit dan bumi sehingga mendekati fajar. Kalau sudah mendekati waktu fajar, beliau kembali ke kasurnya lagi istirahat. Apabila beliau mendengarkan suara azan subuh yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dan membaca asbahna wa asbahal mulku lillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salat malam. Kata beliau, Rasulullah ini matanya tidur tapi hatinya tidak. Rasulullah ini tidur di awal malam dan bangun di akhir malam thumma ila firashi lalu bagi Nabi SAW sepertiga terakhir malam hari beliau SAW bangun melaksanakan salat malam kemudian beliau kembali ke kasurnya lagi apabila adhan sudah dikumandangkan Nabi SAW bangkit dari tidurnya kalau ada perlu Nabi SAW bangun untuk mandi wa illa tawadda'a wa kharaj Kalau tidak beliau SAW cuma hanya wudu lalu keluar melaksanakan salat. Apabila beliau SAW keluar dari rumahnya beliau baca doa Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya mungkin kita sering lupa. Kita memberi salam lalu kita keluar Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. جرير أم سلامة رضي الله عنها استري رسول الله كان إذا خرج من بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم كالوردة الرومانية بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل Ini doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika mau keluar dari rumah. Apabila Nabi SAW masuk masjid, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan salat, untuk iqamat. Kemudian Nabi SAW meluruskan saf para sahabatnya. Nabi ketika jadi imam, beliau menghadap kepada sahabat, lalu beliau merapikan saf sampai kadang-kadang berjalan ke arah kanan, terus berjalan ke kiri, merapikan saf. Alhamdulillah sekarang saf kita kalau lagi sholat berantakan. Ada yang di depan, ada yang di belakang. rakaat pertama rapi, rakaat kedua ada yang maju, ada yang mundur, ada yang jauh, ada yang nempel, ada yang begitu. Maka Nabi SAW memperhatikan, kenapa? Kata Nabi, kalau kalian berantakan saf, hati kalian ikut berantakan. Maka itu saf itu apa? Meluruskan saf, merapikan saf. Maka setiap kali imam maju, istakimu, istau i'tadilu luruskan rapatkan saf kalian gitu. Kemudian Rasulullah SAW alaihi salat subuh berjamaah sebagai imam. Sesudah melaksanakan salat subuh, beliau SAW selesai istighfar tiga kali lalu menghadap kepada sahabat. Man ra'a minkumul ru'ya al-lailah? Siapa yang lihat tadi malam ada melihat mimpi? Kalau ada yang melihat mimpi, Nabi tafsirkan, Nabi jelaskan. Rasulullah SAW menjelaskan. Maka kalau siapapun melihat mimpi, kan mimpi itu ada tafsirnya. Dan mimpi itu dibagi tiga. Mimpi itu ru'ya min Allah, mimpi dari Allah dan itu ada tafsirnya. Yang kedua, hulmu min mimpi atau bisikan dari syaitan, gangguan dari syaitan, tidak ada tafsirnya, Ketika kita mengalami tafsir atau mimpi buruk, bangun tidur, kita langsung buang ludah ke kiri tiga kali. Tiga. Tapi jangan ada yang tidur di sebelah. Jangan. Itu buang ludah aja. Kiri. Tanda benci aja kepada syaitan. Tiga kali. Kemudian buang ludah tiga kali. Kemudian ganti posisi tidur. Tadi tidur kanan, pindah ke kiri. Dan seterusnya. Yang ketiga. Dan jangan diceritakan. Mimpi buruk itu karena tidak akan terjadi insya Allah. Yang ketiga. Bisikan dari setan Disebut uh, bisikan dari hati kita. Bisikan hati. Namanya uh, hadithunafs. Hadithunafs itu bisikan dari hati. Artinya apa? Kepingin ketemu orang ternyata muncul dalam mimpi. Atau orang itu setiap hari antum manggil namanya. Contoh yang sering dipanggil mungkin di masjid bermata kalbu karma contoh antum masuk masjid karma di mana karma 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 malam hari muncul karma di mimpi astagfirullah tapi bukan dalam bentuk karma tapi dalam bentuk jin astagfirullah maka karma muncul itu bukan tidak ada tafsir mimpinya tapi itu bisikan dari hati kenapa karena antum berinteraksi dengan orang tersebut seperti antum sitawari fotokopi aja kerjaannya dalam mimpi lihat kertas. Ustaz, tadi malam lihat kertas banyak banget. Antum kerja apa? Tukang fotokopi. Ya, itu kertas fotokopi antum. Kok bisa datang dalam mimpi? Ya karena itu bisikan hati. Antum berinteraksi setiap hari dengan hal tersebut jadi muncul dalam mimpi antum. Dan siapapun melihat mimpi benar itu ada tafsirnya. Sampai kalau orang mengaku lihat Rasulullah ada tafsirnya. Di dalam Fathul Bari secara Bukhari Muhammad bin Sirin mengatakan kalau ada orang mengaku lihat Rasulullah dalam mimpi kita bilang ayo ceritakan ciri-cirinya. Kalau dia ceritakan oh hidung Nabi begini, alis Nabi begini, pipinya Nabi begini, jenggot Nabi begini, kalau betul ya betul. Kalau tidak berarti bukan Rasulullah. Tapi dia percaya, ah itu bisa siapa aja. Tapi kalau lihat Rasulullah pasti oh ini tadi malam saya mimpi Rasulullah coba ceritakan cirinya rambutnya gimana hidungnya gimana alisnya gimana apa diceritakan kalau betul sesuai itu betul mimpi Rasulullah karena setan tidak akan menyerupai Rasulullah dalam mimpi. Saya pernah terjadi cerita lucu di luar kota itu beneran terjadi ibu-ibu lihat dalam mimpi saya pakai sorban putih wajahnya katanya bercahaya pakai gamis putih muncul dalam mimpi beliau Bangun tidur, dia pikir mimpi Rasulullah. Mancung juga kan? Astagfirullah. Akhirnya beliau bilang sama suaminya, aku tadi malam mimpi Rasulullah, Masya Allah. Suaminya sampai peluk istrinya, Masya Allah kamu soleha. Gitu. Padahal mimpi orang selain suaminya, bukan Rasulullah. Ibu-ibu memang udah sepuh beliau. Pas anak lagi di luar kota itu, lagi ngisi gajian, dia tunjuk ke arah saya dia. Pas masuk ke masjid sama suaminya, dia tunjuk. Tunjuk. Anak kan nggak paham itu tuh nunjuk apaan. Suaminya ketemu saya habis kajian. Si Ahmad, tadi malam istri Anda mimpi antum kirain Rasulullah. Ya salam. Ah, istri antum ini curang ini. Masa mimpi orang selain lakinya gitu ya. Selain suaminya. Ah, Maka itu jadi apa? Itu nggak bukan. Harus lihat dulu siapa dia. Oh ciri-cirinya sama dengan Nabi berarti betul Rasulullah. Tapi kalau tidak ya berarti bukan. Dan antum melihat Rasulullah tidak langsung. Ada amalannya. Antum melihat Rasulullah itu cahaya aja gitu cahaya. Kemudian makin berbanyak sholawat, makin dekat dengan Nabi, cinta dengan Nabi, sunnah Nabi, makin mendekat sal salam, Nampak wajahnya. Tapi masih samar juga gitu. Kemudian kalau makin banyak sholawat, makin mendekat dengan antum dan bisa. Dan tangan Nabi itu lebih lembut dari sutra. Kalau antum sampai bersalaman dengan Nabi SAW dalam mimpi atau pegang tangan Nabi, itu lebih lembut dari sutra. Dan harumnya luar biasa. Sallallahu alaihi Lalu sal salam duduk berzikir, selesai sholat subuh, menafsirkan mimpi sahabat kemudian beliau saw menjelaskan atau duduk berzikir sampai terbit matahari 15-20 menit kemudian beliau salat dua rakaat yang kita sebut dua rakaat isyarat itu dikerjakan oleh Nabi saw setiap pagi dua rakaat isyarat itu ada keutamaannya dalam sunan at tirmidzi dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda barang siapa salat subuh ya Salat uh, sholat subuh kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari lalu dia sholat dua rakaat maka akan dicatat pahala baginya haji dan umrah sempurna tiga kali dan Nabi SAW selalu menjaga sholat sunnah qabliya subuh karena Nabi bersabda dalam sahih muslim dari Aisyah radhiyallahu anha rakaat al-fajri min minat dunya wa mafiyah dua rakaat fajar lebih baik dari dunia beserta isinya subhanallah ini baru yang sunnah, belum lagi yang wajib. Kemudian selesai beliau SAW mengimami para sahabat. Kadang-kadang Rasulullah mau panjang bacaannya tapi ada tangisan anak kecil di belakang Nabi bercepat. Biar ibunya tidak khawatir. Zaman sekarang kalau imam lihat anak lagi nangis di belakang malah panjang bacaannya. Nah, itu ibunya kan kepikiran. Maka itu dipercepat. Berapa hari lalu saya lagi sholat di salah satu masjid. Itu salah satu anak nangis. Saya harus bercepat sholat. Kenapa? Biar tidak menyibukkan ibunya. Apalagi anak itu jauh posisinya dari ibunya, pikirin dia jatuh atau didorong anak atau berantem dan lain, maka itu akan membuat ibunya sibuk, nggak bakalan khusyuk. Kemudian sahabat duduk bersama Rasulullah SAW, duduk ber, bertadarus, bicara tentang urusan pribadi mereka, ngobrol bersama Nabi, urusan agama dan urusan dunia. Nabi mengajarkan mereka, menasihati mereka, dan Nabi mendengarkan curhatan mereka dan cerita-cerita uh, yang disampaikan. Bahkan kadang-kadang mereka cerita-cerita tentang masa jahiliyah. Lalu mereka tertawa dan Nabi tersenyum. Nabi itu nggak tertawa, Nabi itu maksimal tersenyum sampai kelihatan kegerahannya aja. Kalau kita ah, ah, ah sampai ususnya kelihatan. <laughs> tapi kalau Nabi itu ada <laughs> stafirul. <laughs> ya pada jaga mulutnya ya. <laughs> nah, tapi kan Nabi SAW beda SAW. Sampai dulu ada ulama tabi'in kalau tertawa sampai jatuh ke belakang. Kalau ada yang bicara lucu di depan beliau, saking semangat ketawanya sampai jatuh ke belakang. Oh, dia ketawa. Tapi kalau bangun tidur, ngangkat kaki dua ke atas, kepalanya di bawah, biar darah mengalir lagi. Kenapa? Sepanjang malam sholat malam. Luar biasa. Mereka bercanda-bercanda, mereka serius-serius. Mereka bermain-bermain, tapi ibadah-ibadah jalan. Kemudian Rasulullah sama sahabat cerita-cerita tentang masa jahiliyah. Tuh ingat dulu kalian punya Tuhan dari ajwa, dari kurma. Kamu lapar makan tangan Tuhan. Lapar lagi makan hidung Tuhan. Kuping Tuhan. Habis Tuhan dimakan. Nah, itu cerita-cerita begitu diceritakan sama Rasulullah bersama para sahabat. Lalu mereka bertertawa Nabi SAW tersenyum. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mensunnahkan untuk sholat duha dan Nabi SAW terus menerus melakukannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW salat duha empat rakaat dan kadang-kadang lebih dari empat rakaat salat duha ini pahalanya apa sedekah 360 360 sedekah untuk sendi yang ada dalam tubuh kita minimal salat duha rakaatan dua rakaat nih akal minimal dua rakaat Akhtar uha, paling banyak tidak ada batasnya. Tapi ulama mengatakan bahwa sholat duha itu ada tiga pendapat, jumlah rakaat. Ada yang bilang delapan, ada yang bilang sebelas, ada yang bilang tidak ada batas. Kemudian waktunya sholat duha, sesudah terbit matahari 10 menit, sampai menjelang zuhur 10 menit juga, atau 15 menit. Berarti dari terbit matahari 15 menit atau 10 menit, sampai menjelang zuhur itu waktu sholat duha waktu terbaiknya antara jam 9 dan jam 11 karena pada saat itu manusia pada sibuk memikirkan urusan atau kepentingan duniawinya Nabi SAW selesai sholat duha kan rumah Nabi maaf kamar Nabi Nabi nggak punya rumah Nabi punya kamar-kamar maka disebut surat al-hujurat hujurat itu kamar-kamar hujurat itu hujrah bentuk jamak dari hujrah Gurfa, hurfat. Maka itu kamar-kamar istri Nabi di sebelah-sebelah masjid. Maka Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah meninggal dan dimakamkan dan kita kasih lihat fotonya, dia bikin sekat kan kamarnya cuma satu. Sayyidah Aisyah bikin sekat kayak hording ini ada makam Rasulullah Abu Bakar Umar dan di situ sebelahnya beliau buat tidur. Subhanallah. Segitu kesederhanaan Rasulullah. Kita masya Allah. Kalau nggak punya 100 kamar nggak puas. Kita menghuninya cuma lima kamar, sisanya buat jin. Ya, maka Rasulullah SAW kalau selesai sholat duha, beliau kembali ke rumahnya, ke keluarganya. Lalu beliau bertanya, ada to ada am, ada makan hari ini? Kata istrinya, kami belum masak. Kata Nabi, ya udah, saya puasa. Ya. Aisyah mengatakan, "Qala liya Rasulullah SAW, Dhata yaumin, Rasulullah suatu waktu mengatakan, Ya Aisyah, hal indakum syai, apakah kalian ada makanan? Qalat, faqultu ya Rasulullah, syai, kami nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi, fa'inni sa saya puasa. Beda dengan kita, bangun tidur, udah glek glek abis habis satu botol air, atau minum apa, atau makan apa, siang hari datang, ada makan? nggak saya puasa. Loh, tadi pagi ngapain? Hah? Sarapan nasi uduk udah habis, pas siang kalian nggak masak nggak saya <laughs> buka puasa pas asar Allahumma la dan Nabi SAW apabila dihidangkan makanan beliau itu kalau suka beliau makan Ma qat sama sekali nggak pernah mencinta makanan Nabi kalau suka makan kalau tidak ditinggalkan Nabi SAW tidak pernah makan tungkurap sambil tungkurap gitu Nabi makan kayak kita zaman sekarang gitu aneh-aneh gitu nggak jelas atau bersandar tidak Nabi SAW makan duduk ya dan Nabi katakan saya tidak pernah makan sambil bersandar gitu Nabi SAW memberi contoh dalam ketawaduan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ikut berkhidmat kepada keluarganya nggak usah malu kalau anda ngepel anda nyapu anda cuci piring ngurusin pakaian sebisanya kita karena Nabi SAW melakukan hal yang sama jahit sandalnya kemudian beliau jahit bajunya dan memeras susunya kambingnya dan itu kebiasaan Rasulullah tapi kalau sudah masuk waktu sholat beliau keluar seolah-olah tidak mengenal istrinya dan putra-putrinya langsung keluar sholat, seperti tidak mengenal, kenapa ada panggilan lebih mulia lagi kemudian Rasulullah SAW apabila ingin mengumpulkan orang untuk kepentingan ada urusan penting Nabi SAW ingin sampaikan pesan kalau sekarang kan tinggal pakai mikrofon kalau dulu susah maka Nabi menyuruh seseorang manggil as-salatu jami'ah seperti kalau kita salat kusuf gerhana matahari bulan atau salat id kan kita baca apa as-salatu jami'ah as-salatu jami'ah ya Pak karena tidak ada azan tidak ada iqamah untuk salat id maka cukup mengatakan apa as-salatu jami'ah kalau Nabi ada seruan dari Rasulullah atau diri menara as-salatu jami'ah berarti ada yang mau disampaikan oleh Rasulullah kemudian Nabi SAW berdiri di atas mimbar menyampaikan apa yang sebab beliau mengumpulkan mereka apakah ada berita baik atau berita buruk atau ada syariat atau mengingatkan mereka itu Rasulullah begitu demikian melakukan kepada sahabatnya apabila masuk waktu sholat zuhur Nabi SAW kerjakan sholat zuhur dan beliau biasa rakaat pertama agak panjang. Rakaat kedua dan ketiga dan keempat lebih pendek dibanding rakaat pertama. Biar orang bisa ikut sholat berjamaah dari awal takbiratul ihram atau rakaat pertama. Biar tidak ketinggalan. Tapi Alhamdulillah kita 23 rakaat 7 menit. Rasulullah SAW Kana sholatil zuhr Nabi salat zuhur itu rakaat pertama panjang, rakaat kedua itu lebih pendek. Wa kana yaqilu, Nabi s.a.w. alaihi Kalian mungkin pernah dengar qailulah. Qailulah itu tidur. Itu jadi khilaf ulama, tidurnya itu sebelum zuhur atau Sahabi zuhur. Itu jadi khilaf. Yang saya pilih bahwasanya tidur itu sebelum zuhur. 10 5 10 15 sampai 20 menit. Maksimal banget setengah jam. Itu sebelum zuhur antum tidur pada saat itu. Kata Nabi, qilu fa inna syaitan la tidur pada siang hari karena syaitan tidak tidur. Kenapa qailulah? Nabi SAW qailulah karena Nabi ingin salat malam nanti. Qailulah itu waktu sebentar itu 15 sampai 20 menit itu itu secara kesehatan sudah diteliti secara ilmiah itu memberi manfaat kepada tubuh kita. Maka orang yang mau begadang itu aman nanti. Bisa begadang, bisa sholat malam Bisa baca kitab, bisa mengaji Bisa apa dan seterusnya Tapi bukan kailulah untuk dangdutan nanti malam Nah itu bukan Yang dimaksud itu kailulah untuk apa? Berzikir, untuk ibadah Untuk ikut begadang bersama keluarganya Bersama sahabatnya Bersama siapa, itu bermanfaat Nabi SAW ikut mencari kabar Tentang para sahabatnya Bagaimana kehidupan mereka Komunikasi mereka, pasar mereka Sampai Nabi ikut ke pasar juga perhatikan pasar itu isinya apa. Diriwayatkan Rasulullah SAW melewati ada makanan yang orang itu jual. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya dalam makanan itu. Lalu ternyata tangan Rasulullah basah. Kata Nabi apa? Apa yang terjadi dengan itu? Sampai dikatakan itu makanan kurma. Ya kayak gunung itu di depan. Dia taruh cukup kurma di depan. Pas Nabi masukin tangannya, basah tangannya. Kata Nabi SAW, ini kenapa? Ya Rasulullah terkena air hujan. Kata Nabi apa? Kenapa kamu tidak taruh di atas biar orang bisa lihat? Man ghasya falaysa minni. Barang siapa menipu, dia tidak termasuk umatku. Itu bayangkan. Kenapa? Karena yang ada air itu berat. Dalam timbangan, betul? Kalau ada airnya itu berat. Maka kalau terkena air hujan dia timbang itu dia berat jadinya. Maka Nabi merasa ini menipu. Maka Rasulullah SAW ikut memantau pasar. Itulah seorang pemimpin. Ikut memantau pasar bukan naikin harga. Dan tidak pernah turun ke. Sekali turun ke pasar. Pasarnya asal-asalan dibuat untuk pemimpin. Oh turun pak itu lihat ramai semua. Masya Allah rapi. Ayamnya bagus sehat walafiat gemuk lagi. Nah, itu ikannya ikan hiu apa semua bagus pak cabinnya murah pak tuh lihat eh, begini semua di seluruh dunia gitu biasanya begitu sandiwara semua kebanyakan kecuali yang benar-benar istiqomah turun ke pasar-pasar tradisional yang benar-benar tidak benar disentuh oleh orang kemudian Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab karena Rasulullah yasmuru inda Abi Bakrin al fil amri min muslimin wa Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar mereka berkumpul di dalam rumah Abu Bakar untuk membahas mendiskusi urusan berkaitan dengan umat Islam maka Nabi begadang kalau ada perlunya ada manfaatnya dan Rasulullah SAW melarang kita begadang kecuali apa? mengaji menemani keluarga Menuntut ilmu, atau ada keperluan yang lain, dan nabi melarang tidur sebelum Isya' sehabis Maghrib, dan begadang sehabis sholat Isya' kecuali kalau ada perlu menemani keluarga, atau ada tamu, atau belajar, dan lain sebagainya. Kalau tidak manfaat, itu tidur. Kenapa? Biar bisa bangun sholat malam atau sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW duduk bersama orang-orang beriman, sahabatnya, dan menjenguk orang yang sakit. Dan kalau ada yang mengundang Nabi, Nabi datang. Nabi SAW berjalan untuk memenuhi hajatnya orang lemah, orang miskin. Nabi SAW tidak pernah jijik atau benci atau tidak senang dengan seorang janda ketika ada perlu sama Nabi. Ya Rasulullah tolong temani saya, saya ada urusan ini biar diselesaikan. Nabi ikut temani beliau. Wal miskin hajah. Dan orang miskin kalau perlu sama Nabi SAW, kalau ada keperluan, Nabi menemani beliau sampai diselesaikan hajatnya. Dan Nabi SAW mencari kabar tentang para sahabat Jenguk orang yang sakit Dan Nabi SAW selalu memantau para sahabatnya Dan inilah kehidupan Rasulullah SAW Mengingatkan mereka, mendakwahi mereka Amar ma'ruf, nahi mungkar Menjenguk orang yang sakit Dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan Dan dakwah itu adalah apa Kepentingan yang benar-benar diperhatikan oleh Rasulullah Muhammad SAW Apabila sudah masuk malam, Nabi SAW salat isya kalau ada urusan umat atau ada ngobrol sama sahabat atau bersama keluarga kalau tidak Rasulullah SAW tidur apabila beliau ingin tidur beliau wudhu lebih dahulu kemudian beliau membersihkan kasurnya dengan ujung sarungnya kenapa? takut di situ ada binatang yang membahayakan itu salah satu sunnah sebelum kita tidur lalu Nabi SAW berzikir kepada Allah berdoa كموديان تيدر سبلاك كانان كمدين رسول الله صلى الله عليه وسلم باتش دعاء اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منج منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت Fa'in mutta min la'ilatik apabila engkau mati atau meninggal di malam hari tersebut sesudah baca doa tersebut fa anta alal fitrah maka engkau mati dalam keadaan fitrah keadaan suci. Wajaluhun akhir mat akhir bi jadikan doa tersebut adalah doa yang terakhir kau baca sebelum tidur. Dan Rasulullah biasa baca ayat kursi dua ayat terakhir surat Al-Baqarah Aman al Rasuluh dan Allahumma Aamanar rasulu bima unzila lahu mu'minun. Kemudian ayat kursi Allahu la ilaha hayyul qayyum. Dan ini salah satu sunnah yang dikerjakan Rasulullah Nabi SAW membersihkan dengan ujung sarungnya Kemudian beliau membaca Bismika Rabbi wa jambi wa bika In amsakta nafsi farhamha Ya Allah dengan namamu aku meletakkan tubuh ini Dan dengannya saya akan bangun kembali Jika engkau menahan roh saya maka rahmatilah diri saya ini. Wa in arsaltaha Kalau engkau melepas roh saya ini kembali dalam tubuh saya, maka jagalah roh dan diri saya ini Allah. Sebagaimana engkau menjaga hamba-hambaMu yang saleh. Kemudian inilah kehidupan Rasulullah SAW setiap hari kecuali kalau ada keperluan, ada perang atau ada apa kegiatan yang berbeda dengan apa yang kita sudah ceritakan. Maka kehidupan Rasulullah SAW lillahi ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin bagaimana kita meneladani rasulullah pertama berusaha agar memulai harimu dengan zikrullah ingat Allah dan mengakhiri dengan zikrullah dan berbanyak untuk mengingat Allah sebagaimana dilakukan rasulullah yang kedua berusaha menjaga salat malam kemuliaan orang mukmin itu dengan qiyamul lail dan berusaha untuk menjaga zikir pagi dan petang dan zikir-zikir yang lain keluar dari rumah masuk rumah masuk wc keluar wc masuk masjid keluar dari masjid dan seterusnya dan salat duha dan salat salat sunnah yang lain yang ketiga berusaha untuk menjaga salat berjamaah di masjid khususnya salat fajar dan salat isya karena itu salat yang paling berat bagi orang munafik habiskan harimu itu di waktu yang bermanfaat untuk dirimu dan keluargamu kalau bisa melayani keluargamu, berkhidmat kepada mereka, mengerjakan pekerjaan rumah, silahkan sebagaimana Rasulullah kerjakan. Bergaul dengan banyak orang, tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan, jenguk orang yang sakit, dan hadirilah walimah walimah, walimah, walimah tu safar, walimah tu urs, walimah atau akika atau sunatan dan lain, apapun yang bisa kita hadirin untuk saudara kita, dan berkhidmat kepada mereka, berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hiduplah untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk menolong agama sebagai da'i, guru atau belajar dan berusaha untuk menolong banyak orang. Dan aturlah waktu tidurmu dan manfaatkan adab-adab yang sudah dikerjakan dan jaga Rasulullah SAW. Aturlah kehidupanmu dan jangan lupa untuk senantiasa meneladani apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 24 jam atau dari bangun tidur Nabi sampai beliau tidur kembali. Inilah kebiasaan Rasulullah dan ada amalan-amalan yang lain. Mungkin kita tidak bisa cukup untuk menyampaikannya. Bisa antum baca di dalam kitab-kitab yang berbicara tentang amal al-yawm wal laylah seperti karangan Imam Ibnu uh, Ibn Sunni namanya amalul yawm wal laylah. Kemudian baca dalam kitab al-adhkar Imam Nawawi itu kegiatan atau doa-doa atau amalan yang dikerjakan Rasulullah dalam sehari-hari. Kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Al Kita sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah saya tahqiq. Kalau nggak salah masih ada di sini uh, bukunya. Ya, itu satu jilid dalam bahasa Indonesia. Itu kebiasaan Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali dan seluruh zikir lengkap ada di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi wallahu taala wa alam bisawab. Terima kasih, zakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya. Sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah SWT.